Cuy, ngapa? Ngapa lagi lu? Hah? Lu ada masalah apa lagi? Apa-apa. Sini nyantai aja. Lagi masalah apa lagi lu? Bikin statusnya kayak gitu lo. Lagi nyantai aja gua sih, enggak apa-apa. Masalah lagi sama keluarga. Iya sih. Ah, ini kenapa nih kayak gini nih? Dirusak sama lu. Ya lu. Oke, cuy. Jadi ini gue mau ke si Alia, cuy. Dia lagi galau banget itu dia, cuy. Ya gue ngerasa kasihan banget gitu loh. Soalnya gue teman dekatnya gitu, cuy. Ini gue lihat statusnya dia, cuy. Dia lagi di gedung ini, cuy. Gedung Gor itu. Jadi gue mau nyamperin. Mau nyamperin ke sono. Tuh si Ali tuh. Kan bener kan? Dia bikin statusnya gini, apa butuh ketenangan gitu loh. Jadi gue mau nemenin, cuy. Ya namanya sahabat, apa temen deket gitu ya, cuy. Jadi kasihan banget. Cuy, ngapa lagi lu? Hah? Lu ada masalah apa lagi? Lagi masalah apa lagi lo bikin statusnya kayak gitu lo? Lagi nyantai aja gua sih, enggak apa-apa. Masalah lagi sama keluarga. Iya sih. Ah, ini kenapa nih kayak gini nih? Dirusak sama lo. Ya lo. Parah coy. Ini ngedapetinnya susah lo. Dirusak sama lo. Bukan cuma ngedapetinnya susah, hati gue lebih hancur dari ini, bro. Lu sakit hati lagi, disakitin lagi. Terus gimana? Ini gimana, cuy? Udah nyampe rusak kayak gini, ngedapetinnya juga susah. Ini nggak apa-apa, hancur kayak gini lebih hancur hati gua, bro. Sakit hati lagi lu. Iya, bukan. Ya Allah, gua. Gak usah nangis. Selama ini gua, dari dulu juga dia udah nggak nerimain gua kan. Oh iya, dulu pernah cerita ya. Gak nge-support kan dari dulu ya. Dulu gue nge-YouTube apa-apaan gitu ya. Padahal kan gue tuh cari nafkah buat dia loh. Iya. Gue mau kerja apa sekarang kan. Iya, dulu lo buka usaha bengkel bangkrut. Bangkrut kan, mungkin gue jalannya kan di YouTube. Tapi kok kenapa dia gak ada rasa syukurnya gitu loh, bro. Iya coy. YouTube juga bareng elu-elu, gak sama perempuan dua angka. Iya, rame-rame. Saksian kan. Rame-rame kita nolongin cewek gak apa-apa kan, nolongin cewek mah. Asal kan ya gitu, nolongin cewek gak. Yang penting gue gak ngelakuin apa-apa kan ke dia. Gitu cuy. Ini apa nih? Ustaz keluarga gue kayaknya udah kartu keluarga baru jadi itu padahal loh. Disobek sama lu. Buat apa lagi? Udah gak berguna, keluarga udah hancur. Sayang. Terus ini gak dilanjut lagi lu? YouTube masih semangat kan? Gue juga bingung ini. Ini udah semangat, udah terlanjur udah. Gue buktiin ke dia kalau gue udah bisa insya Allah gitu ya. Iyalah, lo harus semangat lah. Lo lebih semangat biar dia seenggaknya terserah dia lah mau ngapain. Gue yang penting gue pengen jadi YouTuber gitu. Ya harus biar semangat cuy. Lu kan sempet bro, lu tahu sendiri, lu temen gue, ya kan? Iya. Dia kan dari pacaran kan udah tahu gue nge-YouTube. Iya dulu. Mau nikah. Sempet tuh gagal, ada perselekan. Bakar undangan. Bakar undangan, bro. Sayang dia berapa harinya dia minta maaf, katanya nerimain semuanya. Asal lu percaya kan? Percaya aja sama gua enggak akan ngelakuin apa-apa meskipun gua ngontennya sama cewek lain gitu loh. Sekarang enggak dipercayain lagi ya. Iya, enggak.
tahu kayak gini dari dulu, nggak usah dinikahin. Buat apa? Mending gagal dari dulu. Udah nggak usah nangis lagi lah. Gue tadi beli kopi coy buat nemenin lo coy. Soalnya teman-teman juga lagi pada kerja kayaknya. Tapi tadi udah gue telpon sih buat kesini buat nemenin lo coy. Lu tahu dari gue di story. Ah iya gue lihat dari story. Udah minum dulu nih. Ya, gua... santai gue temenin coy. Iya. Gue temenin coy biar nggak terlalu galau banget lo coy. Ya yang sabar aja lah, gak usah nangis. Lo harus buat jadi pelajaran aja lah, namanya hidup ya. Buat pembelajaran hidup. Gak usah nangis lagi coy, udah minum aja tuh. Gua temenin lo nyampe bosennya lo di sini coy. Kemarin kan gua ke Kebumen kan. Iya sama gua. Pengen ke Bandung lah. Kapan? Besok mungkin. Mau ke Bandung lo besok? Di Bandung ngapain coy? Ya, ke rumah gua. Ke rumah abang lu. Tenangin ya. Dulu juga kemarin di Kebumen gua gak tenang sebenarnya bro. Gak fokus konten juga. Kepikiran ya? Iya. Ya namanya hidup lah kadang kayak gini coy. Ya yang penting jalanin aja yang ikhlas, sabar. Jangan pakai emosi. Ini gak emosi bro, dia udah bener-bener gak menghargai gua sebagai lelaki tuh, sebagai suami, seorang suami yang harusnya dapat support dari seorang istri gitu loh. Tapi gua kayak gini banget gitu loh bro, malah yang ada balik konten itu selalu bertengkar terus. Lama-lama kan pusing gitu loh. Dia maunya cerai, ya udah, gua bukan gua, dia yang mau. Gak apa-apa, silakan. Kalau gak dimain gua ya mungkin dia pengen gitu lebih dari gua, orang dapetin yang lebih sempurna dari badan manusia kayak gua kayak gini yang masih juang gitu. Iya. Dah, jalanin aja yang sabar, coy. Ini sebenarnya diapain sih ininya cuy? Banting, dikepuk, dipalu, dicoret-coret. Itu gak hilang kayaknya bensin. Ini kayaknya ini spidol permanen. Ini kayaknya sih gak hilang, gak bakalan hilang ini cuy. Gak apa-apa masalah play button mah. Yang penting hati gue lebih hancur daripada ini bro. Kalian bisa lihat sendiri ya. Ini bekas paluan kayaknya. Bekas dipalu ini. Parah banget. Ini real ya, bukan setting-settingan ini cuy. Parah-parah. Ya yang sabar aja lah cuy. Gua kalau misalnya jadi lo juga sakit hati sih. Bukan ininya ya, tapi apa ya, hatinya juga sakit. Ini gua ngedapetin ini aja susah, mati-matian loh. Ini udah ya perjuangannya dari awal nyampe dapet ini ya, susahnya. Buat ngedit semuanya. Ya namanya perjuangan. Iya. Kenapa gitu loh, dia enggak menghargai sama sekali perjuangan gua, sama yang ada malah yang ada malah ngajak berantem gitu loh cuy. Selalu gitu cuy. Bener-bener udah enggak sanggup. Buat ngah. Ya udah. Lo mau nyampe kapan di sini? Gue pengen tenang aja, lo mau udah kali mau pulang, pulang aja dulu nggak apa-apa. Gua manggil teman-teman aja ya, biar kesini semua ya. Terserah lo dah. Udah lah, gue manggil teman-teman dulu aja, coy. Biar lo nggak kesepian lagi, coy. Lo sendirian kayak gini, ya malah nambah sedih. Mendingan sama teman-teman lain bisa bercandaan. Oke, gak usah nangis lagi coy, slow-slow. Ya, gak usah dipikirin lah. Ntar kalau misalnya ada jodoh lagi ya, dapat jodoh lagi coy, dapat yang lebih baik, oke? Gak usah nangis coy.
gue kalau di posisi lu juga udah pusing banget kayaknya. Ya udah coy, gue nelpon teman-teman dulu coy, biar pada datang ke sini coy, buat ngehibur lu ya.